Selasa pagi dini hari. Yes. Sandi kipol ya gue. Saya dulu dengan Z. Nah, beliau adalah seorang ulama yang top. Almarhum. Mungkin bisa disamakan dengan saya. Beliau sangat luar biasa. Luar biasa. Suaranya sudah kemana-mana. Betul. Betul. Ya. Nah, kalau untuk Selasa dini hari, harinya sudah bukan putih. Bukan putih, ingat. Harinya adalah hitam biru hijau. Wow! Merah lawan terberat. Getting darker, api getting darker. Harinya waspada pada kombinasi putih dan kuning. Untuk angkanya yang perlu diwaspadai adalah kelipatan 3. 9 salah satunya. Yes. Kelipatan 3 adalah keseluruhan. Para 9, nanti kartu merah belum dan belum bunuh diri. Bunuh diri. Awas, hati-hati, pertandingan ketat, pasti panas. Percaya, no. Dan laga yang kita prediksi malam ini adalah cukup panas juga. Manchester City melawan Liverpool. Alangkah mulionya kebo ini, ngomongnya selalu jauh dengan omongan saya. Itu yang dinamakan adalah asisten pribadi. Sak muncul strategi. Kami sarankan kepada Manchester City kalau ente pakai biru-biru, kami sarankan kipernya lebih baik Irang. Gelap saja. Itu kelas-kelas kaca ya? Nah, sementara Liverpool kalau tidak memakai kiper hitam, biru, hijau, gelap, atau bahkan kombinasi putih kuning pun tidak dipakai oleh kipernya Liverpool, insya Allah baru memiliki kans paling tak minimal. Yang bahaya adalah justru Manchester City tanpa kiper hitam biru hijau gelap. Apalagi sekarang kostumnya City kombinasi putih kuning pun tidak ada karena katoknya sudah biru, kakinya biru. Ya, lebih baik kipernya hitam biru hijau gelap. Sedikit melegakan pemain Liverpool. Ya. Kalau nanti seumpama Liverpool trader, maksudnya seperti itu, lalu Manchester City yes mengambil keuntungan keras karena ada angka 9 yang berarti bunuh diri, dan kartu siapa saja? Nomor 15. Daniel Sturridge. Mulia siapa lagi? Nomor 21. Lucas Leiva. Nomor 3, Jose Enrique. Nomor 6, pemain baru, Dejan Lovren. Back tangguh, asal Kroasia. Bekal dari Liverpool ini insya Allah sudah cukup. Tinggal sekarang, bagaimana? Kipernya Liverpool ungu, yang gelap-gelap. Berharaplah Manchester City tidak memakai kiper warna hari itu. Kombinasi yang perlu diwaspadai pun tidak dipakai, yaitu putih dan kuning. Terus saya berangkat Liverpool, apalagi Liverpool pakai jersey ketiga hitam. Ada mesin. Yes, itu tak secara warna. Kian dari paparan sampai sampel. Ketemu lagi di kesempatan yang lain. Ciao. Paparan sampai sampel. Melo pocah.